Bismillahirrahmanirrahim. Direndahkan tidak mungkin menjadi sampah. Disanjung tidak mungkin menjadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah melangkah selama engkau di jalan yang benar, meski terkadang kebaikan tak selalu dihargai. Hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, namun siapa yang mau berbuat baik. Tidak usah repot-repot menjelaskan tentang dirimu, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Jika dizolimi, jangan berpikir untuk membalas dendam, tapi berpikirlah untuk membalas kebaikan. Jangan mengeluh, teruslah berdoa dan berikhtiar, sibukkan diri dalam kebaikan hingga ajal tiba. Barakallahu fikum. Deden Nugraha Ude. Like, share, komen, dan subscribe Ude Channel. Nasihat dari Al-Ustadz Dr. Musyafa. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.